Lihat langsung hashtag kita pikir aja, kita balik lagi di game yang kedua. SEA Games 2019, The Gold Medal Battle, Indonesia versus Filipina. Masih bersama saya Ranger Mas dan tentunya partner saya, Bella Javi. Kali ini di game kedua dari Best of 5 Series. Kali ini Nappa Muccino Kagura. Buat aku pribadi ini adalah for the first time aku ngelihat Nappa Muccino menggunakan Kagura. Oke, kali ini lihat, seperti yang udah aku bilang, bakal agresif banget. Udah ada cutting minion dari para pemain dari tim Indonesia, Firdaus bersama dengan Gustian di arah top lane. Betul. Bakal coba ngeharas para pemain dari tim Filipina. Lihat, jungle-nya digerogotin satu persatu dan ternyata Castro Mayor yang bakal amanin seorang Xbox. Tandanya, Xbox-nya bakal menjadi inisiator yang memberikan damage cukup besar sekali loh. Castro Mayor di sini adalah seorang support 4 ya, sedangkan kalau misalnya villanya di sini benar-benar bakal menjadi hero yang sangat annoying dengan seorang Akai seorang Chou di sana. Benar banget. Dia bakal tetap objektif gaming, dia bakal memberikan damage yang besar, tapi Firdaus belum level 2, belum ada. Oh, udah level 2 pas banget, tapi ternyata masih ada retribution diamankan. Firdaus harus mundur. Tidak terlalu baik untuk kali ini tim Indonesia di arah top lane karena sebentar lagi level 4 untuk seorang Kagura. Iya. Bakal ada Yin yang overturn. Yin yang overturn yang bakal annoying para, sedangkan Gustian sendiri masih level 3 kali ini. Tapi di sisi bawah, sepertinya Esmeralda masih agak sedikit kesulitan untuk mengambil ke arah gold buff yang sempat terreset satu kali ini. Benar banget, tapi lihat di sana Viragarmo bakal dipecahin oleh seorang putra. Dan bagus banget, udah pecah seperti yang dibilang. Tapi langsung diamankan gold buff-nya kali ini oleh seorang putra daripada diambil seorang Castro Mayor. Betul sekali, dibandingkan diambil sama Castro Mayor. Karena di sini Riton mengambil ke arah Purify, karena memang dengan adanya disable yang dimiliki sama Filipina kali. Ya, ada Baxia, ada Chou juga di sana. Takutnya nanti ada stun dari seorang Chou yang bakal berbahaya banget. Betul sekali, tapi Rituan kali ini mencoba mengumpulkan pundi-pundi EXP-nya karena memang sangat dibutuhkan untuk join the war later on. Dan kalau kita lihat kali ini keadaan masih 0-0 di menit kedua, agak sedikit sunyi senyap, tidak ingin membuat kesalahan dan satu sama lain. Oke, Villa kali ini harus mundur. Lihat Boncing boleh menyebalkan sekali. Villa benar-benar di zoning out, tapi dua pemain dari tim Filipina udah mencoba melakukan rotasi ke arah top lane. Julianto bakal gunain sprintnya karena dia tahu kali ini ada Bruno. Di early game pun dia punya damage dengan stack 5-nya. Betul sekali. Dan Odette Sonata dikeluarkan, kali ini tidak berhasil mendapatkan Castro Mayor. Civella Jeff. Yes, dan kalau kita lihat sebenarnya tadi Odette Sonata yang ketiganya udah mengenai dengan sangat sakit ke arah tim Filipina, tapi sayang sekali yang pertama dan keduanya kita tidak bisa sempat melihatnya sama sekali. Tapi kita lihat sini Sumputra, Villa masih mencoba melakukan flicker untuk kabur dari area sebelah sana. Dan kalau kita lihat sini Turtle yang mulai dipokal dari kedua belah pihak. Apakah kali ini dari tim Indonesia akan mendapatkannya atau dipaksa untuk di-reset? Di-reset saja untuk kali ini. Yes, sempat di-reset kali ini, masih mencoba untuk mengincar ke arah bawah. Julianto mencoba untuk menge-clear wave minion terlebih dahulu karena memang kalau kita lihat pressure-nya agak sedikit berat berhadapan dengan seorang Bruno. Tapi kita lihat sini Bata Anon, Castro Mayor. Oh, tapi langsung ada Hurricane dan Spensoni. Gak bakal di-cancel saja, langsung saja dikeluarkan. Ridwan masih bisa survive, masih mundur dan buff-nya masih ada. Udah gak ada last insane di sini. Oh, di pasar tadi yang overturn first ball didapatkan di sana. Julianto masih bisa. Satu lawan satu, satu lawan dua. Archangel udah mulai datang, Julianto harus mundur karena damage-nya terlalu besar kali ini dari pemain tim Indonesia. Harus mundur, tidak boleh terlalu barbar. Dan tidak Putra masih mencoba masa mendapatkan Nepomuceno. Ya, yes, tapi ini adalah satu untuk dua. Walaupun di sini Filipina berhasil mendapatkan first blood terlebih dahulu, tapi Indonesia berhasil mengembalikan dengan dua killnya. Kali ini masih pertukarannya cukup baik dan ditambah Gustian di sisi atas berhasil mendapatkan turret di sisi atas. Fat banget Gustiannya, lihat Julianto benar-benar adu mekanik di offline. Ingat, offline itu hal yang berat. Kenapa? Dia adu mekanik full bisa dibilang. Betul. Adu mekanik full, tapi kita lihat sini. Ya, Firdaus bakal coba di pop-up last season ini dikeluarkan. Firdaus masih bisa survive, masih ada pasif dari seorang Firdaus, masih bisa selamat. Tapi ternyata yang overturn berhasil mendapatkan satu looking for double kill. Dia seorang taman dikeluarkan untuk mengusir mundur seorang Nepomuceno. Dan berhasil, Gustia terlalu offside. Harus mundur, masih ada Tortoisas. Rondo dikeluarkan, Ratsodi. Dan tapi kali ini Lucian masih ada Purify Ridwan. Surprise attack, father liar. Langsung ada cover, Bata Anon. Karena damage cukup besar, bakal dipaksa kali ini Bata Anon bakal take down. Aku yakin bakal jadi batu lumpur, sedangkan itu Ridwan bakal balik lagi di lane-nya. Yes. Sangat baik sekali kali ini buying time yang dilakukan oleh tim Indonesia. Tapi kita lihat sisi bawah kali ini Villa hanya menendang untuk mengembalikan posisi dari seorang Julianto dengan Inferno-nya. 2-3 kali ini menuju menit 5. Tapi backup-nya udah datang. Civella Jeff, ingat Julianto bakal ngebetting. Lihat yang Ridwan udah datang, Villa yang dituju. Udah ada flicker yang dikeluarkan. Tapi tidak berhasil mendapatkan seorang Villa. It's okay, tapi turret yang didapatkan oleh tim Indonesia. Yes, turret berhasil didapatkan oleh tim Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini bakal ada fight di
Turtle Pit sepertinya Firdaus langsung maju ke depan dengan Terrence of Revenge. Tapi kita lihat situ bau Shield United dari seorang Baxia mengenai ke arah sana. Dan Sonata dikeluarkan Castro yang menuju ke seorang Gustian, tapi masih ada Rhapsody dan juga Rondo. Sedangkan itu final satu kali langsung takedown. Archangel yang dituju langsung ada Rhapsody dong. Oh, Starmon di sana memberikan damage cukup besar. Archangel gak boleh pulang, mau jadi koyang diselamai dengan sarung dari seorang Ridwan. Oh my god, tapi kita lihat sini Putra dalam keadaan tidak baik, masih ada memiliki Toss and Pounder dan Bata Anon. Bata Anon bakal jadi bata lumpur, gak bisa kemana-mana. Nepomuceno akan dibuat jadi espresso kali ini oleh tim Indonesia. Oh my god, tapi kita lihat di sini Nepomuceno berhasil mendapatkan killing spree-nya. Akankah mengincar karena Turtle? Oh my god, ini harusnya berbahaya. Lihat, tim Indonesia butuh cover, ini harus di-reset line, Sanity dikeluarkan. Firdaus bakal coba kokang dan ternyata berhasil dapatkan satu shot dan didapatkan seorang Ridwan. Masih mau lebih, lihat, walaupun dapat satu Turtle, tapi nggak dikasih hidup. Serangan itu Putra seperti bakal terdekat dan masih ada Thousand Pounder di sana. Putra, Akai si lucu panda. Betul. Masih kabur. Masih bisa untuk mundur kali ini, tapi Gustian sudah memiliki Blade of Despair. Di menit ke-6 kali ini dengan total network dari tim Indonesia 17.000, 18.000 kita bisa bilang seperti itu. Wow. Dengan perbedaan 3.000 lebih unggul dibandingkan dengan Filipina. Sedangkan kalau kita bahas masalah objektif, kita sudah mengantongi 3 turret dari tim Filipina, sedangkan Filipina hanya berhasil mendapatkan 1. Show bakal langsung bergerak ke arah Blade of Despair dengan adanya satu emas yang dipegang sama dia. Belum jadiin sepatunya loh. Betul. Tapi kali ini coba diamankan dan Sonata di pop up. Castromayor. Gak ada follow up. Firdaus bakal dikeluarkan. Masih bisa survive dari pemain tim Bataan. Lihat Ridwan bakal keluarin sebuah EPU-nya. Menuju ke seorang Esmeralda. Tapi harus mundur. DPS-nya terlalu besar. Ridwan harus tertakedown. Tapi satu untuk satu. Shutter untuk seorang Ridwan. Totoy Sauce telah dikeluarkan di arah belakang. Tapi Firdaus masih bisa survive. Besar banget damage-nya. Firdaus udah datang. Juliato juga udah datang. Rasanya didapatkan. Masih mau lebih. Castromayor bakal menjadi oli samping kali ini Cipela Jeff. Dan lihat, gak bakal bisa survive double kill for Gustian. 3 berhasil didapatkan sama tim Indonesia kali ini. Firdaus dan Putra masih menahan posisinya. Sedangkan kalau kita lihat Granger di sisi atas, masih mencoba untuk melakukan push ke arah tier 2 turret di sebelah sana. Dan kita lihat, jambil ke Thousand Pounder dan juga Unique and Death di sebelah sana. Inferno juga dikeluarkan, Archangel berhasil di shutdown. Archangel di shutdown dan Sanel tadi keluarkan untuk mengusir mundur seorang Nepomuceno. Nepomuceno kali ini gak bisa ngapa-ngapain. Langsung ada Gustian di sana. Langsung follow up dengan Flicker Tyrant. Race-nya berhasil killing spree dapatkan. Langsung ada Slebe dari M. Ridwan. Dan Gustian still survive. Indonesia attack the game too. This is it. Ini adalah Indonesia yang membara. Negara Merah Putih kali ini mencoba mengambil keuntungan dengan mengambil ke arah Turtle. Kita lihat 5-13 dan Turtle akan di-save sama tim Indonesia. Ridwan kali ini memupuk sedikit demi sedikit gold. Julianto mencoba untuk mempush wave minionnya mengarah ke tim Filipina. Semua wave minion digerakkan ke arah sana. Bahkan Granger di sini mendapatkan level 11 dibandingkan dengan tim Filipina yang masih memiliki level maksimal. Tapi Ridwan mulai datang dengan slebeunya. Lihat, satu kali dua kali slebeu langsung tertekan dari tim Filipina. This is M. Ridwan, Raja Kebab dari Kalimantan sudah mulai datang dengan slebeunya. Yes, dan kita lihat sini Oracle juga diselesaikan oleh Baxia hanya untuk mendapatkan persenan tambahan heal untuk seorang Baxia itu sendiri. Tapi lihat, Bata Anon pun sudah disiapkan sebanyak 4 kali. Ini Bata Anon gak bakal bisa keras. Bata Anon bakal jadi bata lumpur di sini. Lihat, Putra stikernya udah mulai membalikkan keadaan. Terlalu offset tapi belum ada follow up. Julianto masih fokus. Falling Star mau dikeluarkan. Ridwan bakal menuju ke seorang Bata Anon tapi nggak terlalu memaksakan, nggak mau komit terlalu. Archangel udah mulai datang. Putra mulai sekarat. Thousand Pounder mundur. Lihat Firdausnya. A surprise, ada kelewatan ya Allah. Tapi kali kita lihat damage-nya masih besar banget. Firdaus terlalu lewat. Masih harus mundur lagi dari pemain tim Indonesia. Gak perlu memaksakan kali ini. Betul sekali, dan kita lihat kali ini tim Indonesia pun tidak memaksakan. Mereka ingin bermain lebih objektif, tapi kita lihat sini damage dari Archangel cukup sakit. Sakit banget. Masalahnya Ying Yang Overton yang dipompa oleh Kaguranya gak bisa dilawan. Ini berbahaya. M. Ridwan harus menyelesaikan permainan dari seorang Archangel dan juga seorang Nepomuceno sebelum dia mengeluarkan ultimate-nya. Betul sekali, dan kalau kita lihat kali ini Filipina terpressure di dalam base-nya, tapi Vila masih mencoba melakukan hal yang dilakukan di game sebelumnya. Seperti biasa. Yes. Vila, tapi ini untuk kali ini Indonesia pasti udah belajar. Indonesia nggak bakal bisa
diambil lagi Torrent Elias. Udah diamanin. Dead Sonata di follow up sama Mountain Side. Kayak betul gini. Sekali dan Ridwan kali ini cuma mukul mundur seorang. Gak peduli Ridwan. Bakal coba di slebeo lagi dengan Stardust Dance-nya. Dikasih jempol ke atas. Halo brotherku. This is Ridwan. Sang Raja Kebab dari Kalimantan. Sang Raja Kebab dari Kalimantan dan juga petani kita kali ini. Tidak lagi mempertanikan hero tapi lebih mempertahankan Lord di sebelah sana. Masih fokus ke ambil kasar. Mulai kejepit kali ini. Civella Jam ternyata itu jual Archangel. Ternyata masih ada ultimate di sana. Dengan Tyrant Rage-nya tidak berhasil. Archangel gak punya apa-apa lagi. Slebeo langsung take down. Masih ada Detonata di pop-up. Nupe Buceno gak punya apa-apa kali ini. Dia kehilangan satu core-nya. Julianto terlalu offset. Terlalu sakit kali ini damage dari turret. Lihat 1309 di sebelah sana. Tyrant Reves di pop-up. Masih bisa dihindarkan. Bouncing Ball dikeluarkan. Fidals harus mundur. Baxia dituju. Henry udah mulai datang. Udah gak ada yang overturn. Nupe Buceno gak bisa ngapain. Mega Gil dapatkan dari Ridwan kali ini. Masih mau lebih. Villa kemana gak boleh pulang. Mau jadi koyar. Slebeo lagi. Dan ternyata ada Rhapsody dari seorang Gustian. Dan Archangel akan respawn dalam 5 second lagi, tapi Lord akan datang ke dalam. Lihat-lihat Tyrant Reves-nya, Civella Jam langsung menuju ke arah dan langsung saat itu di pop-up gak impact apa-apa. Putra zoning gak terlalu offset, tapi masih mau lebih. This is it, Indonesia take the game to membalaskan keadaan. Dan Indonesia menunjukkan taringnya.